berdepan. Kena berdepan, ambil mungkin information of mereka yang dah kita, yang suami itu dah berhutang, dan memberitahu mereka keadaan kita sebenarnya. Datang jumpa, tengok rumah saya, keadaan saya macam mana, bukan saya tak nak membayar. Dan dari segi itu pula mungkin kita, kalau kita perlukan daripada Kementerian Kebajikan ataupun mana-mana agensi kerajaan yang dapat membantu, kita bantu. Tapi dalam keadaan Puan Jamilah sekarang ni, kepentingan adalah kesihatan dia, bukan untuk membayar balik yang kami sempat bercerita. Ada kerjaan. Sekejap lagi kita kerja lah. Kita buat ramai-ramai. Membeli hutang, janganlah. Dah tahu yang suami yang mengambil. Kalau kita terpaksa memaafkan atau orang kata halalkanlah hutang tersebut dalam RM100, RM200 ke, halalkanlah. Ya? Allah akan memberi kita pulangan balik apabila kita membantu mereka yang berbalik pada tanggungjawab itu sebenarnya. Tanggungjawab itu paling besar sekali. Baik, terima kasih kepada Puan Laila.